kemarin kan sempat kolaborasi nih sama Mas Erick. Oh iya. Waktu diajakin di backstage-nya lagi festival apa tuh, Sondernalin apa kok nggak salah. Dia bilang katanya mau bikin ini kolaborasi. Kamu mau nggak? Kamu mau nggak? Katanya gitu. Nih aku dengerin. Ah tapi jangan deh, tak kamu ketagihan katanya gitu. Asuh. Saya sih pribadi sama Erick diajak untuk ya kolaborasi gitu tuh media itu sangat ini apa namanya terhormat sekali bisa dipilih sama dia bahwa untuk bisa apa namanya isi di album media itu tidak sama ya, dalam pesan musik ya. Sebenarnya Erick sendiri orangnya sangat menyenangkan gitu. Nah, mostly anak-anak ex-Scouty itu apa? Ex-Scouty. Enak Scouty itu sangat menyenangkan. Jadi iya, jadi bisa terlibat ada apa namanya? Ada kerja seni lawan mereka itu sangat menyenangkan. Ex-Scouty itu kan ke Sunrise. Ya. Masih perasaan ketemu. Setiap Sondernalin ya udah kayak ini, udah kayak lebarannya anak band. Iya, jadi kayak dia ketemu banyak teman-teman yang tadinya biasanya mungkin kita nggak pernah ketemu gitu, jarang ketemu gitu. Nah, ada hari itu tuh dua hari berturut-turut ketemu semua di blok yang sangat menyenangkan. Buat saya sih yang paling penting itu gitu. Kalau manggungnya setelahnya ya itu saya rasa sih udah menjadi bagiannya masing-masing ya. Tapi yang paling penting, yang paling berkesan itu adalah ya backstage-nya itu. Iya, ketemu sama teman-teman. Ketemu Raisa ya. Enggak? Enggak sempat ya. Pada waktu sekarang. Ini tentang Desmond. Apa sih project barunya sekarang? Kita lagi ngerjain album berikutnya nih. Yang ketiga. Dan nanti sih tahun depan video mulai rampung jadi kita mudah-mudahan aja, tapi pasti akan keluar tuh mobil CD, vinyl, kaset, kan juga ada. Nah ini ngomong-ngomong nih, Mas Tayus ini suka banget sama ini di rumah ini. Oh iya, pertama kali saya dengar tuh album yang file Putri Pax. Iya, itu habis masakan berapa perfect habis sudah album yang pertama keluar aku seneng lagi tuh aku perfect kan dari soundnya segala macam emang menurut sih gender metal yang mainnya enak didengar gitar ini senengnya makanya sama di naik rumah gitu begitu dia melakukannya sambil vokal lagi Sigmasnya ya Pak juga gitaris favorit kita kan? Gitaris favorit saya untuk di dalam negeri adalah Mas Andra dan Coki. Gue Coki kalau luarnya mas, nanti ada squadnya kan? Oh, saya suka sih Fight Off-roll sih. Kalau yang metal-metal mas? Kalau yang metal-metal ya mungkin salah satu sih kayak Michael Skin itu kayak Faceless lah. Saksikan terus Handcook Music Video.